Oke guys, seperti inilah penampakan tempat pangkalan ojol di Medan. Jadi di sini saya akan mereview motor khusus untuk ojol. Salah satunya kereta pit. Satu hari uang minyak 30.000 dari pagi sampai malam. Kalau penghasilannya sekitar 300 kurang lebih di motor pit, cocok untuk atau layak dipakai untuk ojol. Salah satunya membuat saya tenang, ada tempat pijakan kakinya di depan. Bisa dipesan di, dan ada juga tempat pegangan handphone di tengah-tengah. Orang banyak bilang holder, dan ada juga tempat biar supaya angin tidak masuk ke dalam dada. Kalau orang otomotif bilang ini visor. Jadi sini nanti tempat handphonenya. Kereta BT ini sangat cocok untuk harian lah ya, 35.000 dari pagi sampai malam, pendapatan kurang lebih 300. Oke guys, sampai di situ dulu video tentang kereta ojol. Ini kereta suhu Indriver motor yang saya review. Jangan lupa tekan subscribe, like dan komen. Salam bagi kita ojol di seluruh Indonesia.